Oh, yang dipolet tuh namanya teh. Pingin dipolet kawan, pingin dikesiniin. Nih, ke sini. Boleh, nanti Om bikinin nanti kalau itu mah ya. Waduh. Katanya buat buat jalan kutu katanya. Nah kawan-kawan, kalau mencukur anak-anak itu suka gitu ya, suka harus sabar. Harus sabar. Iya, sabar. Nah, ini kumaha tuh dibatakan. Ini nas keren gitu mau dikaca. Beh. Lihat gayanya gue gayana. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, alhamdulillahin ya. Untuk di video kali ini saya akan mencoba mencukur rambut Indra ya. Maaf ya Indra, saya pegang kepala nih, Om pegang kepala ya. Nah, ini kawan-kawan, saya akan mencukur rambut Indra karena rambut Indra itu sudah gondrong. Sudah panjang. Sudah panjang ya. Nah, Masya Allah ya. Tabarakallah. Nah, untuk gayanya Indra, mau gaya apaan? Om nanya nih. Hah? Di mohek. Gaya mohek. Apa? Gaya ganteng, betah di bumi. Ataupun betah di rumah. Ya, pokoknya kita akan bikin rapi ya, Indra ya. Karena emang kalau di sekolah nggak dirajia. Ya takutnya nanti kena razia ya, bahkan di botak. Nah kalau sekarang mah kita akan rapikan ya kawan-kawan. Dan alhamdulillah kemarin juga kawan-kawan saya teh mencukuri Kang Ayi, Kang Ayi sama Kang Aji. Nah itu ya. Nah kita akan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Indra tidak ganteng atuh. Dulu dicukur kusaha ada Mang Nurdin ya. Oh, pangkas rambut ya? Pangkas rambut apa orang kampung di sini? Coba agak-agak. Oh, orang kampung. Oke. Okay. Waduhnya. Jadi tukang pangkas. Mohon. Emang. Ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, kalau untuk rambutnya ini teh Indra mah lurus ya, bagus nih kalau dirapihkan. Cuman Om itu belum ada mesin ya, ada, jadi hanya manual pakai gunting aja. Jadi mudah-mudahan dan cukurannya itu rapi ya. Mau di modelin apa itu Wak? Ya, saya akan cukur biar ininya agak pendek. Nah. Terus ininya agak pendek juga biar kelihatannya rapi. Iya, iya. Tuh. Soalnya kalau rambut Indra ini bagus, Rum. Iya, ya. Lurus, enggak kayak rambut saya kriwil. Lurus tebal ya? Iya, lurus tebal. Dan Indra itu sebenarnya banyak fan-nya. Banyak yang nanya, Indra, cukurin rambut Indra. Nah, baru sekarang saya ada kesempatan ya kawan-kawan untuk mencukur rambutnya Indra. Nah, buat kawan-kawan semua yang dari Cianjur ataupun dari mana saja, kalau dari luar negeri mah saya teh nggak keburu, ongkosnya jauh, tinggal datang kalau mau dicukur sama saya atau ditelepon lah, ada nomornya di video ya. Wah, saya mau dicukur sama BBJ. Nah, boleh ya. Datang aja lah. Datang aja ke rumah saya atau kontak dulu. Cuman mau ya, mau gaya apapun, insya Allah bisa ya. Nah, bisa. Kalau di rumah sih ada mesin, ada. Soalnya saya itu dulu suka cukur rambut. Nah, pegang boleh, Rab. Pegang boleh. Bentar ya, Rab. Indra itu ganteng, kasep. Harus rajin-rajin pakai sampo, Dra. Om kan biar kemarin beliin, Om. Pakai enggak itu sampo? Pakai ya. Biar rambutnya bagus, sehat.
wangi lah intinya. Dan itu mandi pakai sabun ya, Dak? Biar bersih. Biar bersih. Gigi. Iya. Gigi kan Om kemarin belikan. Mau dari sampo, sabun, pasta gigi, seperangkat itu kan Om belikan itu. Dan ada snack-snack juga kan kemarin. Suka dimakan enggak? Biar enggak jajan ya. Soalnya kasihan Bapak juga. Bapak itu kan lagi berkebun. Jadi Indahnya itu mesti bantu-bantu. Bantulah. Dan doakan Bapak juga ya. Itu kan buat kehidupan Indah nantinya. Jadi kehidupan Indah nantinya itu bisa lebih maju ya. Sekolah yang rajin. Rajin sekolah. Biar kan cita-citanya dulu tuh pengen jadi apa? Jadi chef. Oh, ya? Jadi chef. Wah, itu mah bergurunya mesti sama Om itu. Soalnya Om itu ya bisa juga masak. Masak air kawan-kawan, Om bisa. Masak air sama mie rebus. Nah, itu. Enggak usah, makasih. Katanya enggak usah, makasih. Soalnya kalau masak air itu paling gampang ya. Enggak salah. Ini mau tipis banget apa tipisnya enggak terlalu tipis? Sedang. Sedang aja ya. Oke. Paling kalau, satu sisir ya? Iya, soalnya kalau pakai gunting nggak bisa terlalu tipis ya kawan-kawan. Cangkel, oke cangkel. Ya udah istirahat dulu, ngarehat dulu lah. Kalau bisa joget-joget gini-gini, boleh. Aduh, makan rambutnya dah. Ya kita mulai lagi. Oke kawan-kawan ya. Oh. Kalau pakai mesin sih enak kawan-kawan, ini tinggal sut udah. Gampang ya, cepat. Cuman saya mesti bawa mesinnya. Getek ya, getek. Geli. Geli, pasti geli lah. Dan Indra juga pinter loh kawan-kawan, bikin apa? Kolecer apa namanya? Udah beres belum kemarin? Bagus gak? Wah yang bener bagus, Om gak lihat itu. Suka bikin kolecer ataupun kincir angin. Kincir angin yang terbuat dari bambu, kayu apa namanya? Tisu. Oh kayu tisu katanya. Yang besar punya? Punya dua. Tapi jangan terlalu main kolecer ya, Dak. Mesti sering-sering ada di rumah. Bantu Bapak lah. Bantu-bantu itunya. Udah kasep nih. Pinggir mah udah kelar nih, kawan-kawan ya. Tinggal nanti rapihkan. Oke. Ada ngelanti yang ketena tuh. Oh, yang dipolet tuh, namina tuh. Pingin dipolet, kawan-kawan, pingin dikesiniin. Nih, ke sini. Boleh, nanti Om bikinin nanti kalau itu mah ya. Waduh. Katanya buat jalan kutu katanya. Wah, emang banyak kutunya. Coba kesiniin dulu bentar. Nah, oh iya nih banyak anak-anak kutu nih. Sering-sering disampo ya. Sering-sering keramas pakai sampo. Jangan pakai sabun. Keramasnya harus pakai sampo. Ini kalau rambut panjang kayak gini tuh banyak telur kutu ya. Mesti bersekak. Mau dimandiin sama Om. Dicuci itunya kepalanya. Dikeramasin ya, Pak? Mau. Awas. Oh, ini berarti Indah jarang ini ya. Pakai sisir. Jarang pakai sisir ya. Rambutnya bagus ya, kawan-kawan tuh. Lurus ya, jadi enak dipotongnya. Kalau Indra dicukurnya tuh kawan-kawan pakai gunting. Kalau saya kemarin sama Iwa tuh pakainya pakai mesin rumput tuh. Soalnya nggak muat. Mesin rumput. Ya, soalnya itunya nggak muat. Kalau kena rambut si jarum itu.
Gak kuat lah guntingnya. Pada patah. Patah. Rambutnya. Iya. Soalnya rambutnya itu kayak baja. Terbuat dari jarum. Kan iya. Saya kan jarum. Iya. Bisa, bisa rum, bisa, bisa. Ya. Hah? Incu. Siapa Incu? Iya, saya itu incunya Mas Epul dan Mas Epul itu kakek saya. Oh. Si Incu. Saya masih ganteng dibilang kakek. Wah. Karena singkat sama Sinta, oke katanya masuk. Aduh. Benar, benar. Ternyata Indra itu anaknya lucu sekali. Kayak Doraemon. Iya, suka ngelucu lah. Cita-citanya itu pingin jadi chef. Ngomong-ngomong, cita-cita pingin jadi chef, sekarang sudah bisa masak apa? Masak air ya, Dra ya? Sama terong. Oh. Gimana ini? Oh, di kulum. Di rebus doang. Kurang ya, Indra. Buat helm kesehatan di kerutan. Oh, suka masak, Indra. Gak ada pasaken. Oh, nanti mah pasti banyak kalau ini sudah kebun sudah itu ya. Masak bonteng. Iya. Masak bonteng, mau ayam, nanti Om ajarin. Makanya kemarin kan kawan-kawan Indra main ke rumah saya. Habis jalan-jalan. Namun enggak sempat kurang keliling di rumah saya ya. Ya Dra ya. Jadi kalau gitu mah nanti Om pas main ke rumah saya Indra. Rumah Om. Nanti Om ajarin cara masak. Kebetulan Om juga pernah masak, bukan pernah lagi, sering bahkan. Coba agak-agak nunduk. Nah, sip. Hanya ininya agak panjang nih. Ku abdi. Pak RT daun nu bisaeun nyata tuas. Bisa wae Indra malah. Alamun semi mah 20 gram, 25, 125 gram biasanya pas berada goreng. Kan mana? Oh, itu tangkal pisang. Deh, udah keren ya. Coba saya lihat dulu di video dan dulu dah. Keren enggak? Pih. Keren, keren. Ganteng. Keren. Pantesan banyak fan-nya ini Indra. Ini saya Om tipisin dulu nih. Hari normal salah nyukur. Hari cari WhatsApp. WhatsApp kiri. Coba tunggul. Oke. Mau di dusunya 100-400. Oke. Lawan benarnya. Apa? Kayak AA lawan tabu, buat kantina lawan. Hah? Batak bubuk. Bingung. Bingung uang tiana. Udah tahu itu mah dari bapak itu kan. Batok kohok. Batok bubuk. Oh, batok. Kalau batu batok bubuk mah keinjek. Jadi bubuk itu keinjek. Sama kah ke kasinan bubuk lawan injekna. Sama ke sapa teh? Heeh, benar. Oke. Saya akan potong ini atasnya kawan-kawan ya. Naon? Barengan milik urang. Saya namanya. Naon? Potong. Potong sedikit no. Jelek. Enggak rapi kelihatan. Potong sedikit biar rapi. Biar Indra itu ganteng. Ganteng sih. Terus ganteng? Ganteng dari mana? Nah, udah enggak apa-apa, itu udah bagus.
saya yang dibantu pemberi bunga bantu mau berapa dah? Apa kata orang tuas? Jangan gitu dong duduknya. Nah kawan-kawan kalau mencukur anak-anak itu suka gitu ya, suka harus sabar. Harus sabar. Iya, sabar. harus banyak-banyak bersabar. Iya. Coba Indra sambil joget gimana tuh jogetnya? Bisa joget enggak? Iyalah Om pasti marah. Ntar rambut Indra itu ini ceromot mau, nggak rapi. Nah, kawan-kawan kita akan potong dulu poninya ini, ya depannya. Kita akan potong sedikit-sedikit ya, biar kelihatannya itu mau. Jadi botak. Botak, botak gimana? Ini nggak botak. Mesin cukur. Ini kita Sing sabar we, waduh. Sabar. Ini mesti banyak-banyak bersabar. Bersabar mas. Ini kan tuh udah agak pendek nih. Waduh, gantengnya Indra. Ih, ganteng Kang Bos tuh, waduh. Ini. Hah? Ada minyak rambut nggak di belakang atau di rumah? Nggak, pakai air aja lah. Ponokan, iya nah, ponina seksi. Kayaknya entah sih jadi ponok bisa. Kang Gus damang, Kang Gus. Alhamdulillah. Kang Gus badai ya dicukur. Malah. Badai. Pilih bade sekalian gitu. Nah, nanti mah digolap jadi bagus. Bentar, ini agak-agak blenong nih. Bagus kan kakek-kakek. Dulu mau bersabar. Tunggu lagi deh kan. Kalau potong rambut anak kecil gitu harus banyak-banyak bersabar. Seharusnya tadi itu kamu pakai ini Rum, pakai baju badut. Biar diam. Coba dulu ya. Nah. Aku silet, cuman siletnya ada enggak ya? Enggak ada. Oke. Ayo kita dibuka. Kang Dadang. Jadi sebuah tinggi. Nah, saya ngambil dulu ini kawan-kawan. Silet. Ada enggak nih silet di sini nih? Mual. Oh, kayaknya enggak ke bawah nih. Oh, ke bawah. Menangis. Lebay sekali. Coba ada. Mual. Tonggrak dak bisi kena silet tuh 20.000 atau masih ada bayar ge 50 Pak. Nah, kalau bayar ge 50.000. Soalnya orangnya jauhnya mang ya. Orangan jauh juga di kameramen sabaraha itu sewa kameramen. Bintang sinetron mah euy. Selebriti.
subscribe itu tadi di channel Kang Epul Bahri. Di YouTube. Kang Kus ini banyak fan-nya ini, Indra. Pasti. Kemarin saya kan cukurin bapaknya sama uaknya. Sama Kang Aji. Nah, ini fan-nya itu suruh suruh nyukurin ini, Indra. Waduh. Dan kebetulan hari ini teh ada nih intanya, jadi saya bisa mencukurinnya nih. Iyalah. Nah, makanya jangan ada sempat. Iya, baru-baru sempat. Botak mah heuh Indra mah. Ini buat ini camangnya nih, camangnya. Tentu atuh. Camang. Camang temang, bos buat tamang, jadi camang namanya. Agak deg-degan. Tadi tuh. Nah. Nah, kalau mencukur anak-anak itu mesti bersabar lah. Banyak kali bersabar. Mm-hmm. Coba tunggu. Enggak luhur nak kudu nemen di pisang ya, Bu. Heeh. Ya namanya ini saya tita. Saya gancang ting ke teh atana. Heeh, tumbuhna gancang. Itu sih ngarah te gancang ting romyomna. Heeh. Cing ngarah rapi. Eki botak. Oh mah dijijak. Jijak manual. Jadi jijak gitu mandang eta karena mana gancang gomplok teh. Heeh. Kameramen juga canggeuleun. Biar agak cepet panjang. Di pisahan juga tidak awas sarewunya. Jadi 1500 ya. Nah, mana 1500 pemulangan anak itu teh cenah pemulangan itu dibotak ada yang dibotak. Oh Indra ada dibotak Indra. Sebutan naon mas buku botak. Itu buat tidak? Terus, nah, tunggu buat tuh ingat tuh cangke baru naik ke tiktok tibal kan harus banyak-banyak bersabar. Iya sih, garete mau dimolet? Ah, janganlah ntar di sekolah dilarang kan. Di komen deh. Jalan kutuk. Jangan. Jangan. Sip. Udah kebutan. Nah, tapi yo di situ sekalian. Coba kebutan lah. Tanah takaos eta. Aduh kawan-kawan. Harus mesti banyak bersabar. Mending banyak. Aduh, Indra, si Indra, ini mah menggelitik Om. Untung Om gak makan gajah, kalau makan gajah keluar tulale. Udah rapi? Udah. Tinggal mandi ya. Nah ini kawan-kawan sengaja gak dipotong karena permintaan Indra juga ya. Ini sedikit katanya jangan. Kalau ini mah sudah agak pendek lah. Nanti kalau panjang lagi bilang lagi sama Om ya. Ya Om cukurin lagi. Hah? Ini gini. Nah, ini kumaha tuh dibotakkan? Ini nges keren gitu mau di kaca. Weh. Lihat gayanya gue gayana. Eh. Nah, oke kawan-kawan, mungkin untuk video kali ini kita akhiri dulu ya.
ini alhamdulillah saya sudah mencukur rambutnya Indra yang benar-benar sangat menggelitik ya meken. Mesti banyak-banyak bersabar. Nah, kata Indra juga mesti banyak-banyak bersabar ya kawan-kawan. Oke, kita akhiri dulu dari channelnya Saiful Bahri BBJ dan dari kampung naon ieu namina? Nah, Cipawentang, Desa Negrasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Nah, undur pamit, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bye bye, bye bye. Ah, bye bye.